secara saya rasa bengkel asas pencahayaan online yang saya kenalikan tu jaya. Dan pada hari pertama adalah merupakan apa yang saya tunjukkan adalah basic lighting, pengenalan bagaimana kita nak mengenal pencahayaan tu, maksudnya bagaimana kita nak light satu scene, dari mana kita nak mula dan apakah yang kita perlu tahu, apa yang kita kena bayangkan supaya kita boleh set lighting itu ikut mood yang kita hendaki. Dan pada hari pertama itu saya telah memberikan ceramah tentang tripod lighting. Dan di situ saya nampak para peserta amat dan mereka nampaknya dapat memahami apa yang diajar dan daripada feedback-feedback yang saya tanya kepada mereka. Dan sebenarnya memang amat penting untuk bincang, untuk memberitahu tentang tripod lighting ni, kerana di mana kita pergi, di mana kita pergi, di mana kita nak mula penggambaran, kita kena tahu asas ni. Kalau tidak, nanti kita akan tidak dapat result yang terbaik. Okay, itu hari pertama. Hari kedua, saya dah masuk yang agak lebih sikit daripada hari pertama tadi. Contohnya hari pertama tadi adalah basic lighting. Tapi hari kedua, saya emphasiskan macam mana untuk nak lightkan satu scene tu, dari mana kita nak bermula. Di manakah key light yang kita nak kenakan, kami nak letakkan. Dari manakah source key light tu. Jadi saya bertanya kepada para peserta, mereka faham, tetapi mereka ada tanya persoalan bagaimana untuk mulakan pencahayaan itu. Dan apa yang saya bagi tahu, kita kena bayangkan alam semula jadi atau lighting semula jadi. Jadi bila kita dapat bayangkan daripada lighting semula jadi itu, barulah kita bila kita nak buat lighting tu, kita mula di situlah. Kita akan dapat bayangkan di mana kilat, daripada source, daripada tingkap ke, daripada pintu ke, dari arah mana. Nah, itu yang penting. Jadi hari yang kedua tu nampaknya memang mereka mendapat pemahaman apa yang saya nampak. Dan saya banyak bertanya kepada peserta, adakah mereka dah faham, ataupun kalau tak faham boleh bertanya dan buat soalan. Dan mereka nampaknya fahamlah apa yang saya ajarkan. Dan hari ketiga, semasa pembentangan nota-nota tu, nota hari ketiga ni adalah berkenaan dengan apa, berita-berita, maksudnya diffuser untuk kita ukur lampu tu, atau kita nak kurangkan lampu tu, kita kena gunakan diffuser. Jadi penggunaan diffuser ni, dia ada range full diffuser, half diffuser, semua bagi kita orang. Dan saya bagi contoh hari ketiga kita ada buat partikel. Maksudnya apakah sebenarnya kilat tu? Dari manakah arah kilat itu?
yang kita dah belajar. Hari ketiga tu saya buat praktikal. Praktikal maksudnya ada seorang model dan ada beberapa biji lampu di mana saya terangkan kepada mereka, okey, kilat dari mana, ini dia kilat. Itu kita buat praktikal supaya lebih terang lagi, supaya lebih jelas lagi pemahaman mereka. Jadi apa yang saya nampak, dia orang faham, lebih memahami setelah belajar air pertama dan air kedua. Dan bila kita buat praktikal, dia orang lebih excited dan lebih faham, maksudnya dari manakah kilat, dari manakah backlight, dan di manakah yang kita kena add fill light. Jadi nampaknya mereka faham. Saya memang sudah jadi satu tabiat. Saya akan tanya selepas memberi pengajaran, akan tanya kepada peserta sama ada dia faham atau tidak. Jadi kalau dia tak faham, boleh bagi soalan. Dan nampaknya mereka faham, tidak banyak soalan, adalah satu dua soalan. Dan di situ juga saya dah ajar dia orang hari yang kedua, yang ketiga tu, efek lighting. Macam mana nak buat efek lighting? Kita buat efek apa? Efek blind, efek apa saja, efek lighting daripada tingkap, daripada luar rumah, masuk ke rumah waktu siang. Dan saya telah memperlihatkan praktikal juga bagaimana nak shoot menggunakan cookies. Cookies ni digunakan untuk background boleh, kepada subjek pun boleh. Dan kebanyakan cookies ni kita gunakan pada waktu malam sebenarnya, untuk lighting, mood lighting malam, di mana kita menggunakan cookies untuk adakan, maksud saya, shadow untuk mengurangkan kadar cahaya mungkin terlalu terang. Kita gunakan cookies untuk mengurangkan kadar cahaya, dan kita mendapat result yang lebih elok. Kalau tidak ada cookies, mungkin cahaya tadi terlalu terang, tidak sesuai untuk lighting di malam hari. Itu pada hari kedua. Dan apa yang saya nampak bila kita buat praktikal, dia orang lebih cenderung dan lebih fokus bagaimana kita dapatkan efek lighting. Dan saya nampak dia orang, para peserta dapat memahami. Okey, pada hari yang yang terakhir, hari keempat. Pada hari yang kedua. Hari ketiga tadi sebenarnya kita ada guest DOP daripada Indonesia, negara saya pun nak sebut. Itu pada sebelah pagi petang untuk kita buat praktikal. Sebelah pagi tu kita adakan peserta daripada Indonesia supaya dapat share ilmu, share pengalaman daripada rakan senegara kita. Bagaimanakah adakah kerja mereka di sana, bagaimanakah diorang nak buat pre-production, bagaimanakah pemilihan lampu. Jadi kita dapat share ilmu dengan rakan jiran kita, dan kita dapat menimba lagi pengalaman bagaimana diorang di negara jiran shoot filem. Dan saya difahamkan lebih ramai kru diorang di sana menggunakan ramai kru daripada kita. Kru diorang sampai nanti kru sampai 15 orang, 20 orang kru teknikal. Dan itu adalah etika kerja di negara jiran Indonesia.
Jadi kita dapat peluang untuk menimba pengalaman dan bertukar-tukar fikiran dengan DP daripada Indonesia. Dan hari ke hari keempat, saya ada satu tetamu daripada negara kita sendiri, Dato' Indah Cik Muda. Saya panggil dia untuk kongsi pengalaman beliau dalam mengendalikan dalam shoot filem, bagaimana pengalaman beliau memulakan syuting, pemilihan macam mana beliau mengendalikan scene-scene syuting dan bagaimana lampu-lampu dipilih setelah membaca skrip, apakah barang-barang teknikal yang diperlukan sebelum, maksudnya preparation sebelum memulakan syuting. Itulah pengalaman yang dikongsi bersama Cik Indra, Cik Muda. Kita dapat pengalaman daripada perkongsian beliau. Dan di sebelah petang, sebelum ini memang saya dah beri assignment kepada semua peserta apa yang mereka faham, dan saya dah hari terakhir ini mereka menampilkan apa-apa saja gambar mereka yang mereka shoot dan apa saja yang mereka faham di dalam pembelajaran online ni. Jadi hari yang terakhir itu dia orang ada hantar image-image yang dia orang shoot untuk kita discuss, untuk kita apa ni, kongsi pengalaman macam mana, apakah yang kurang, apakah yang perlu ditambah tambah. Dan selepas itu saya berpuatilah agak banyak juga gambar yang saya terima daripada peserta. Dan di situ ada yang bagus dan ada juga yang kita kena tukar tambah lagi ataupun kita untuk lebih menarik, mungkin kita saya telah nerak kepada mereka apa yang perlu ditambah dan suasana macam mana ya. Maaf, saya rasa pembelajaran yang saya tampilkan telah berjaya untuk meningkatkan lagi kemahiran para peserta, dan ramai daripada mereka yang telah mengatakan kefahaman dan kesudian mereka di masa akan datang sekiranya diadakan kelas sejaya fizikal pula. Alhamdulillah, nampaknya peserta-peserta semua telah memberi komen yang agak baik dan yang berguna. Dan apa yang penting adalah mereka memahami pembelajaran yang telah kami berikan. Itu saja. Dan soalan terakhir, jadi kata-kata akhir daripada Finas dan kerajaan yang beri sensitif dana ni kepada Cik. Kata-kata akhir macam mana? Kata-kata akhir untuk Finas dan kerajaan yang beri dana ni untuk pada Cik buat program ni. Terima kasih ya. Saya berterima kasih kepada pihak kerajaan, kepada pihak Finas kan telah memberi peluang kepada saya untuk menganjurkan kelas pencahayaan asas online ini, di mana banyak masa yang terluang pada musim PKP ini dapat mereka penuhkan
dengan pembelajaran SP ini, dan saya rasa pada masa akan datang pun kita boleh mengajukan lagi lighting. Mungkin kali ini masterclass ke ataupun lebih advance. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak dinas kerana telah memberi peluang kepada saya dan akan menganjurkan kelas online ini, yang mana saya rasa agak terpanggil untuk memberi pembelajaran yang terbaik kepada peserta. Itu saja, terima kasih.